Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776 dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru hadir di channel kami. Jangan lupa dibantu dukung channel kami dengan cara diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru dari kami. Dan semoga video-video yang kami buat ataupun suara yang kami bagikan di channel CSW 776 ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan tentunya semoga bisa membantu buat teman-teman yang membutuhkan atau yang ingin mencoba teknik dua suara ataupun yang masih mencari suara-suara berkualitas ya. Yang terpenting teman-temannya di sini untuk suara-suara yang kami share di channel kami itu semua suara itu sudah terbukti teman-teman ya. Tinggal dari RBW teman-teman aja lagi dan populasi walet yang ada di daerah teman-teman ya. Oke, jadi di video ini kami kembali lagi membuatkan permintaan teman-teman, dan mungkin requestan ini sudah cukup lama teman-teman ya. Semoga yang request suara ini masih terus dan tetap mengikuti channel kami ya, agar bisa mendapatkan suara yang diinginkan ya, dan semoga suara ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi di sini yang di request ini SP Antigalau teman-teman ya, milik Guru Andi Supar. Kedua suara ini original milik Guru Andi Supar atau dari channel Super Sinar 77. SP Antigalau stereo dengan SP tarik bayangan revisi teman-teman ya. Jadi dua suara cukup gunakan satu flashdisk. Dan di sini kami jelaskan lagi seperti biasa, untuk volume suara panggil channel 1 yang untuk jalur kabel induk yang menuju ke LMB ya, di sini nanti SP Antigalau. Sedangkan di channel 2 di jalur R untuk jalur kabel induk untuk suara tarik yang ada di LAR. Nah, ini nanti SP tarik bayangan revisi teman-teman ya. Jadi di LMB dengan di LAR suaranya tidak sama. Suara terpisah teman-teman ya. Yang di LMB kita gunakan Antigalau, yang di LAR tariknya kita gunakan tarik bayangan revisi ya. Insya Allah suara kedua suara ini tidak mengecewakan teman-teman ya. Dan untuk suara inapnya di sini kami rekomendasikan gunakan inap bayangan revisi teman-teman ya. Oke, kita coba dulu suaranya. Silakan disimak baik-baik videonya sebelum mendownload suaranya, didengarkan dulu teman-teman ya. Oke, kita coba jalur L-nya ya, suara panggilnya. Nah, ini SP Antigalau ya. Jadi untuk settingan volume ya untuk SP Antigalau, kalau teman-teman menggunakan tweeter magnet ataupun tweeter Audac 65, kalau Audac 65 teman-teman ya, itu disesuaikan juga dari panjang pendeknya kabel yang kita gunakan ya, yang kita gunakan maksudnya itu dari ampli ke LMB ya. Kalau menggunakan tweeter Audac 65 bisa teman-teman setting di arah jam 8.15, itu paling kecil ya, 8.15 itu paling kecil, paling besar itu 8.45 ya, di arah jam 8.45 itu yang paling besarnya, paling nyaringnya teman-teman ya. Dan kalau menggunakan tweeter magnet, kalau tweeter magnet itu cukup di arah jam 8 ya, jangan lebih dari arah jam 8 teman-teman ya, karena itu akan sangat besar nanti suaranya. Yang penting sudah ada respon burung walet ya. Nah, itu sudah cukup. Jadi penggunaan teknik dua suara yang berbeda itu sangat bagus teman-teman ya. Sangat bagus kita gunakan. Kenapa? Karena di sini kan suaranya berbeda teman-teman ya, di LMB dengan di LAR. Jadi ketika suara di LMB ini ketika walet sudah berhasil nembus LMB, otomatis kan walet akan
mendapat suara baru lagi ya, akan mendapat suara baru lagi. Jadi ketika suara di LMB itu agak kurang terdengar oleh burung walet yang sudah masuk di area poit, otomatis suara tarik yang dilar ini yang akan lebih jelas lagi terdengar burung walet. Jadi burung walet itu akan tertarik dengan dua suara yang berbeda ya. Ketika dia masuk di LMB dengan suara yang pertama, otomatis dia akan tertarik lagi dengan suara yang kedua ya. Jadi pengaruhnya sangat besar teman-temannya, kalau kita menggunakan teknik dua suara itu sangat cepat kita menurunkan walet atau menarik walet ke dalam ruang inap ya. Yang penting settingan volume di LMB jangan terlalu besar, dan settingan volume di lar atau suara tarik itu jangan terlalu bising di area poitnya ya. Oke, kita coba yang jalur R nya untuk suara tariknya. Nah, ini SP tarik bayangan redisi ya. Oh, kalau untuk suara tariknya ini teman-teman, ini sekitar di arah jam 8 kurang ya, paling tidak ini di arah jam 7.40 atau 7.45 ya, yang penting di bawah jam 8. Kalau di arah jam 8 dia terlalu nyaring teman-teman. Nah itu ya, itu terlalu nyaring itu teman-teman. Jadi kita turunkan sekali. Ya. Oke, kita coba dua-duanya. Nah, ini sudah kita nyalakan dua-duanya ya. Nah, ini masih nyaring ini teman-teman ya. Karena setiap suara itu teman-teman, suaranya itu dia tidak seirama ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Paling tidak segini settingan volumenya ya. Oke, mungkin cukup sekian aja videonya. Semoga suaranya bermanfaat dan berkah buat RBW teman-teman. Semoga bisa mengobati kegalauan teman-teman ya. Dan untuk linknya nanti silahkan dicek di deskripsi seperti biasa. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.